Oke, sahabat YouTube semua, hari ini kita coba melihat berbagai menu masakan khas Gayo yang ada di sajian tengyak-tengyak dari keluarga Negeri Antara. Ini adalah salah satu menu yang namanya Masanting. Oke guys, Masanting ini dari sajian yang padu dengan berbagai menu. Nah, kalau yang ini khas Gayo, namanya depik. Depik ini adalah salah satu ikan pandemi di Aceh Tengah. Depik ini dibuat dengan cara dipengat. Kalau yang ini ya ini cicak anggur. Kalau di apa namanya dari Terong Belanda. Nah, bagaimana Bu? Iya. Disuruh Pak pulang dikasih plastik dua macam. Karena plastik dua. Dia nggak tahu. Kalau ini yang mana ini cecah. Ini anu awal. Asam udang. Sahabat YouTube semua, ini kita lihat keluarga besar Negeri Antara yang halo adik ya, ini tradisi atau yang telah menjalin persaudaraan di perantauan. Kita semua berkumpul bersama-sama tukar informasian. Nah, kalau yang ini merupakan panganan khas Gayo yang namanya lepat. Benar saya, Pak? Nikmat. Mantap, luar biasa. Nah, ini dia tadi lepat. Ini lepat Gayo. Lepat Gayo. Asli lepat Gayo. Betul campur, woi. Buat dari tepung dan kelapa yang di goseng dengan gula merah. Ini dia cara membukanya. Ledak orang. Ledak ini kalau dalam bahasa Indonesianya sahabat YouTube adalah becek kali ya. Things go. Things go.